Nama gue Iqbal. Pakai Q, bukan K. Kalau ditanya apa bedanya, karena menurut gue kalau pakai Q, jadi lebih berkualitas. Gue baru aja gabung jadi driver ojek online. Jadi kalau lo butuh layanan ojek gue, ya tinggal masuk aja ke aplikasi OkeJek di smartphone lo. Masukin informasi posisi penjemputan dan tujuan lo. Begitu order lo muncul, gue bakal langsung respon. Gak pakai lama, gue akan datang jemput lo. Jelas ya, gue Iqbal, pakai Q. Q artinya quality. Gak pernah ada kata malas dalam kamu seorang Iqbal. Bangun sayang, ayo Iqbal, sudah siang, good morning. Bunda silau, Nek. Kayak anak kecil aja, udah umur 36 tahun. 38. 38 tahun kakak-kakak kamu itu sudah menjadi orang semuanya. Kuina kerja di bank, berkeluarga, punya anak tua. Malik sudah kerja di perusahaan minyak, dan istrinya sedikit lagi punya anak. Dan keponakan kamu itu si Maja, mau jadi dokter coba. Rasanya kemarin masih SMA. Bunda gue benar, umur gue udah 38. Gak boleh lagi gue santai-santai, gue harus kerja. Mendingan lu nyari kerja deh tuh. Ngapain kek, ngojek gitu kayak gue. Ih, ogah gue kalau ngojek. Daripada lu jadi beban bunda terus. Gini, ntar siang ada pelanggan gue minta dianterin ke pasar. Lu yang sikat ya? Maksa lu ya? Gak mau gue kalau ngojek. Lu kerja apa? Apaan kek? Barangkali kue dari Kuina, dari kakakmu. Ya bunda, aku pengen jalanin gue kerjaan, gajinya gede. Apa aja, asal bukan ngojek. Kerjaan apaan tuh? Film, kalau lihat cewek terus gerakan berubah slow motion, itu artinya lo ketemu cewek impian lo. Ada kiriman dari Ibu Kuina. Permisi. Woi, lo kenapa, woi? Kerja gue. Kerja apaan? Tukang ojek. Sorry mas, bisa naikin mukanya ke atas? Naikin. Kebanyakan. Ke bawah dikit. Gini ya. Ke kiri mas. Oke. Mukanya mas. Oh. Sekarang rambutnya dirapiin sedikit. Oke, siap ya? Tunggu. Kalian sudah dibekali handphone yang cukup canggih dengan prosesor octa-core Qualcomm Snapdragon 1,5 GHz, memori 8 GB, RAM 2 GB, operating system Jelly Bean versi 4,1, resolusi layar 540x960 pixel, dan juga dengan power battery lithium-ion 1600 ampere sudah sangat cukup untuk menerima dan juga memberikan pesan sebuah aplikasi ojek online. Mengerti? Oke, kalau sudah mengerti dan tidak ada pertanyaan lain mengenai
penggunaan aplikasi OkJack, saya akan menjelaskan hal lainnya yang juga tidak kalah penting. Yang pertama adalah safety riding. Apapun, kapanpun, bagaimanapun, dan juga dimanapun juga, kalian tetap harus menaati peraturan lalu lintas. Ramah saat berkendara, ramah juga pada pelanggan, dan juga yang penting adalah ramah kepada pengendara jalan lain. Dan berhenti di lampu merah tidak melewati garis zebra cross. Jelas? Tidak ada pertanyaan? Ah, halo, Iqbal, pakai Q. D, pakai A, D dan E. Oke. Maaf, Mbak Ade di sini udah lama ya? Sejak kantor ini dibuka. Saya hari pertama. Mbak Ade, tugasnya sebagai apa? Saya di sini untuk membantu orang. Pas banget. Oke. Pas banget. Kalau gitu bisa bantu saya dong. Driver OkJack perempuan yang rambutnya hitam, panjang segini, yang cakep. Namanya siapa ya? Mas, saya tuh di sini tugasnya untuk membantu pelanggan. Masnya pelanggan bukan? Bukan. Ya udah kalau gitu. Permisi ya, Mas.